Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Safira Zalfajar ini dengan nomor induk mahasiswa 2001070225. Saya Muhammad Razanul Fadil, nomor induk mahasiswa 2001070019. Saya Asri Ulistia dengan nomor induk mahasiswa 2002070752. Saya Titania Aulia Taradiba dengan nomor induk 2003070073. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS mata kuliah termodinamika Bapak dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan yang akan membuat alat air conditioner sederhana. Alat dan bahan yang digunakan ada styrofoam, kemudian kipas DC, kemudian botol bekas, kemudian lakban, kemudian pisau, lem tembak, kemudian solder, kemudian kabel USB. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat pola pada bagian atas tutup styrofoam sesuai dengan kipas DC. Selanjutnya, lubangi pola tadi dengan menggunakan pisau. Setelah dilubangi, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kemudian, letakkan kipas ke dalam lubang tadi. Jadinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita buat pola terlebih dahulu di sisi styrofoam. Pola ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dalam styrofoam. Lubangi pola yang sudah dibentuk tadi dengan menggunakan bor. Kan kerja kafe gitu. Setelah terbentuk lubang, maka masukkan botol bekas tadi kurang lebih seperti ini dan buang bawah botol untuk mengeluarkan udara dari dalam. Untuk menguatkan kipas, rekatkan lem pada sisi-sisi kipas. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik dengan menggunakan kabel USB, lalu menyambungkannya kepada kipas DC-nya. Sesuaikan dengan positif dan negatifnya. Demikian proyek UAS termodinamika dari kelompok 2, yaitu pembuatan kipas air conditioner sederhana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.